yang terakhir atau topik atap pesantren di sini. Diperkirakan jika tidak terjadi kendala waktu awal bulan, mungkin sekitar tanggal 10 kita sudah akan melakukan pembocoran. Oleh karena itu kami berharap kepada ibu bapak saudara sekalian agar tidak menyia-nyiakan kesempatan bajing ini, dan marilah kita bersama-sama menanam kebajikan di ladang yang baik dalam pembangunan pesantren Buddhis segala wadah. Semoga manfaat daripada berkah kira tanah atas kebajikan ini akan bawa kita semua memiliki kesehatan, kehidupan rumah, kesuksesan dengan kemasukan, kecemerlangan dan usia panjang, dan semoga apa yang menjadi harapan, cita-cita dapat tercapai. Untuk informasi lebih lanjut tentang proses pembangunan pesantren Buddhis dan segala wadah kita bangun, Anda bisa menghubungi Balde Aga ataupun melalui pengurus daripada Daya Kasaba Barama Buddhist Center. Terima kasih atas perhatian dan dukungan Bapak Saudara sekalian.